Inilah potret before after Desta Tanam Rambut dan Jambang. Diketahui pembawa acara Dedi Mahendra Desta baru saja menjalani transplantasi rambut kepala, jenggot, hingga jambang. Tren transplantasi rambut memang sedang populer dijalani oleh sejumlah publik figur tanah air, termasuk Desta. Alih-alih keluar negeri untuk transplantasi rambut, Desta justru mempercayakannya kepada klinik milik Dr. Tompi. Setelah menjalani prosedur transplantasi rambut, Desta dan Dr. Tompi turut membagikan hasilnya di Instagram pribadi keduanya. Dalam video itu Desta terlihat ceria dan masih mengenakan pakaian medis berwarna coklat untuk menjalani treatment. Mantan suami Natasha Rizky itu pun menunjukkan bagian kepalanya yang telah dilakukan prosedur transplantasi rambut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.